pelajaran hari ini. Are you ready to study? Bau lele. Boleh disimpan dulu kacamatanya, Hilmi? Oke. Terima kasih. Ya, teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran bahasa Sunda hari ini, yang harus kita lakukan sebelum mulai belajar adalah berdoa. Siapa yang mau memimpin untuk berdoa? Ya, Bu. Ibu juga cabut kacamatanya. Biar fokus. Ini juga gunakan kacamata hitam ya, Yulia. Kacamata bantu berat untuk melihat. Oh, emang? Coba. Kok biasanya ibu nggak pakai kacamata deh? Biasanya ibu nggak pakai kacamata. Laptop yang terlalu. Okay. Jadi Bu Ratna perlu kacamata kami. Siapa yang mau pimpin doa? Dia. Zi, boleh Zi. Zi boleh bantu pimpin doa Zi. Pimpin doa tuh kakak yang mau berdoa. We are all about you, pray. Kita pakai bahasa Sunda, Zi. Boleh? Boleh. Diulangi, Zi. Saipura ngadua Tangan saya dua Lima diangkat dua nana Saipura ngadua Ini bisa Panjang banget nak. Kata acan diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku dan karunia aku. Teman-teman pastikan kegiatan saat belajar ya. Sekarang teman-teman tahu nggak kita mau belajar tentang bahasa Anosia Anurek diajar Dina pengajaran bahasa Sunda. Ada yang sudah lihat bukunya? Aduh. Sahan terus ningali bukunya. Belajar apa ya kita hari ini? Bahasa Sunda. Betul sekali, bahasa Sunda. Apa yang akan kita pelajari di pertemuan pertama bahasa Sunda ini? Coba teman-teman lihat bukunya. Dina pengajaran hiji. Coba tingali bukuna. Dina pengajaran hiji. Pengajaran hiji ayah dina halaman kahiji buku bahasa Sunda. Ayah buku bahasa Sunda halaman hiji. Halaman satu buku bahasa Sundanya ada? Ada. Ada teman-teman lihat apa yang akan kita cari? Mika Kesatuan jenuh Bu Ratna mau tanya Mika Heman atau Mika Heman? Mika Heman. Baca Mika Heman. Atau Heman. Heman. Mika Heman. Mika Heman. Tuhan. 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 Gampang. Ada udah ada. Apa sih artinya? Ada yang sudah tahu artinya apa? Mika Heman sasatoan jeung tutuwuhan. Artinya apa ya? Apa, Mi? Yang mana sih, Bu? Pengajaran hiji Mika Heman sasatoan jeung tutuwuhan. Itu artinya apa ya? Oh. Apa? Apa artinya? Hewan sasatoan. Hewan dan tumbuhan. Menyayangi hewan dan tumbuhan. Tema yang pertama kita itu tentang menyayangi hewan dan tumbuhan.
Kenapa sih teman-teman kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Karena itu ciptaan Allah. Ih, hebat. Karena hewan dan tumbuhan adalah ciptaan Allah. Kita harus saling menyayangi. Kalau kita sayang sama hewan, sama tumbuhan, apa yang akan kita dapat? Sekarang. Iya, mendapat pahala. Lamun urang nikahnya kasasatuan jeung tutuhan. Kasatuan jeung tutuhan oge bakal bagus atau bakalan baik juga sama kita, berbuat baik juga sama kita ya. Oke, di pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari yaitu yang akan kita pelajari yaitu pertama ngaregepkeun pucuk-pucung kalayan saregep anu ditembangkeun atawa dibacakeun ku bapak ibu. Secara tinulis atawa lisan. Nah, berarti hari ini teman-teman akan mendengarkan atau akan dibacakan pucung. Kemudian akan menyebutkan isi pucung-pucungnya dan juga akan menuliskan atau menyebutkan apa sih isi pucung yang tadi sudah dibacakan. Masuk ke materi yang pertama ya. Kamu sudah tahu apa sih itu yang dimaksud dengan pucung? Nah, sih anu dimaksud pucung? Tahan, terus apa? Apa ya yang dimaksud dengan pupu? Paku. Teman-teman bisa lihat di materi yang sudah Bu Retna sebutkan di sini. Bu Retna sudah tuliskan apa yang dimaksud dengan pupu. Bu Retna mau minta tolong untuk bacakan oleh Aisyah. Ada Aisyah di sini. Aisyah, boleh tolong bantu bacakan apa sih yang dimaksud dengan pupu, Aisyah? Nih. Di screen yang sudah Bu Retna bagikan di sini. Pupuhnya eta wangun kejuran atawa rakitan puisi tradisional Sunda nugas pangku patokannya jumlah padahal ini belum. Nah, itu yang dimaksud dengan pupu. Pupu itu karya sastra Sunda atau rangkaian puisi tradisional Sunda yang sudah pasti patokannya jumlah suku kata dari setiap barisnya. Kemudian ada juga sudah pasti isinya, pembawaannya atau isi dari pupunya itu juga sudah pasti ya. Ada aturan-aturan yang terikat pada pupu itu. Nah, di kelas 3 ini kita akan mengenal 17 pupu. Ada banyak nih teman-teman pupunya, jenis-jenisnya. Teman-teman bisa lihat di buku teman-teman di halaman, ini halaman genep. Ayah rupa-rupa pupu, ada macam-macam pupu. Di sini ada 17 pupu. Tadi anu kahiji pupu. Anu kahiji ayah pupu ini nanti. Nah, pupu ini nanti ini intinya menceritakan tentang perasaan sedang menanti atau khawatir. Itu isi dari pupu kinanti. Kemudian pupu sinom. Pupu sinom itu menggambarkan rasa gembira atau rasa sayang. Kemudian pupu asmarandana itu menggambarkan tentang rasa asmara, rasa cinta atau rasa sayang. Yang sini ada pupu gandeng bulan kinanti atau keindahan. Nah, keempat pupu ini termasuk ke dalam pupu disebutnya pupu sekar ageng. Ada juga pupu sekar alit. Nah, pupu sekar alit ini yang termasuk pupu sekar alit ini dari nomor 5 sampai 17 ada pupu pucung, ada pupu, ada pupu wirangrong, ada pupu Mas Kumambang, ada ladrang, balakbak, ada magartu lambang. Nah,
yang akan kita pelajari di hari ini yaitu tentang kupu pucung. Teman-teman juga di kelas 2 sebelumnya sudah pernah belajar ya kupu pucung. Nah, Bu Ratna ingatkan kembali. Untuk kupu pucung, apa sih isi atau yang diceritakan pada kupu pucung? Siapa yang masih ingat? Kupu pucung itu menceritakan tentang apa ya? Menggambarkan apa sih isinya kalau kupu pucung itu? Siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangannya? Boleh, misi kita lihat ya. Nah, di sini diingatkan kembali ya, kupu pucung itu isinya tentang nasihat ya, Bu. Marah kepada diri sendiri. Atau kesal karena tidak berbesar hati. Nah, selain kupu pucung itu memiliki pesan tersendiri atau menggambarkan tadi di sini menjelaskan tentang rasa marah, kupu pucung itu memiliki aturan juga, yaitu aturan pada kupu pucung itu ada jumlah guru lagu dan guru wilangan. Nah, di sini Bu Ratna akan ingatkan kembali sama teman-teman. Guru wilangan itu adalah jumlah suku kata pada setiap baris. Jadi nanti teman-teman boleh dilihat nih di buku paketnya teman-teman, Dina buku halaman kedua. Dina buku halaman kedua ayat contoh pupuh pucung. Nah, di setiap baris ini memiliki guru wilangan. Jumlah guru wilangan pada setiap barisnya pun berbeda-beda. Nah, ini aturannya ya. Guru wilangan pada setiap barisnya nanti berbeda-beda. Kemudian ada juga yang namanya guru lagu. Guru lagu itu apa sih? Guru lagu itu bunyi huruf vokal terakhir pada setiap barisnya. Nah, teman-teman lihat nih. Contoh di kupu pucung yang di halaman 2. Huruf vokal terakhirnya itu huruf apa sih teman-teman? Lutung guntung, luncat kana tunggal gintung. Huruf vokal terakhirnya huruf apa teman-teman? Huruf vokal pada bahasa Sunda apa aja? Teman-teman ada yang masih ingat? Oke. Apa huruf vokalnya pada bahasa Sunda? Ada huruf A, I, U, E, dan E. Itu huruf vokal pada bahasa Sunda. Nah, kalau guru lagu itu huruf vokal yang terakhir ya pada setiap barisnya. Antara A, I, U, E, O, E itu untuk guru lagunya, guru wilangannya itu adalah jumlah suku katanya pada setiap baris. Nah, kalau pupu pucung ini guru wilangannya untuk baris pertama, teman-teman lihat. Lutung, buntung, luncat, kana, tunggul, gintung. Kalau dipisahkan, setiap suku katanya, baris pertama itu memiliki 12 enggang kata. Atau guru wilangannya sebanyak 12. Dan diakhiri huruf vokal U. Berarti memiliki guru lagu yaitu U. Berarti untuk baris pertama, guru wilangannya adalah 12, guru lagunya adalah U. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Tidak ya. Sekarang kita hitung sama-sama baris kedua. Baris kedua boleh dibacakan pupuhnya oleh Nadine. Boleh bantu baca pupuh baris kedua di halaman 2. Di-unmute dulu suaranya. Halaman kedua. Pupuh pucungnya boleh dibaca, Nadine? Nih, baris keduanya boleh dibaca? Mana?
Nih, baris kedua. Loreng lepas. Nah, baris keduanya itu monyet loreng lepas. Kalau kita hitung atau dengan aturan tadi pupuh pucuk, berapa guru wilan ya baris kedua ini? Kita hitung jumlah suku katanya. Monyet loreng lepas. Kita hitung jumlah suku katanya, kita pisahkan ya. Kalau dipisahkan itu apa? Kalau dipenggal katanya menjadi mo reng lepas. Berarti memiliki berapa suku kata nih? Guru wilangannya berarti ada berapa nih? Mo nyet lo reng lepas. Ada berapa guru wilangannya? Guru wilangannya kalau dipisahkan suku katanya menjadi 6. Lo reng lepas. Guru wilangannya ada 6. Guru lagunya. Guru lagu itu huruf vokal terakhir. Nih, huruf vokal terakhir pada bahasa itu apa ya? Kalau S itu bukan vokal tapi konsonan. Huruf vokalnya yang mana? Monyet loreng lepas. Huruf vokal terakhirnya huruf apa nih? Huruf vokal? Vokal bahasa Sunda tadi ada A, I, U, E, O, E, U. Berarti huruf vokalnya yang terakhir huruf? A. Huruf A. Kalau huruf S itu huruf apa? Konsonan. Konsonan yang huruf vokal itu huruf A. Berarti baris kedua ini guru lagunya 6, guru wilangannya 6, guru lagunya A. 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 Apa itu A? Coba. Baris ketiga siapa yang mau mencoba untuk membaca? Claribel. Claribel boleh. Dibaca baris ketiganya. Pagar ini dibaca dengdek. Nah, luncat karena pagar dengdek. Sekarang kita hitung jumlah guru lagu dan juga guru wilangannya. Siapa yang mau bantu untuk memisahkan suku katanya? Boleh sebutkan nama? Siapa yang bisa dan yang mau memisahkan suku katanya untuk menghitung guru wilangan? Mau? 8, Bu. Ada berapa? Apa ya yang bilang 8 tadi? Ada orang yang bilang 8. Iya, ada yang bilang 8 tadi. Siapa ya? Kita hitung sama-sama ya. Luncat karena pagar. 8, Bu. 8. Kita hitung sama-sama ya. Dari kata luncat. Bagaimana cara memenggal kata luncat? Ada berapa enggang kata sih? Ada berapa suku kata dari lima, ada lima kata. Luncat. Kalau luncat itu dipisahkan ada berapa suku kata? Luncat. Dua menjadi lun dan cat. Ada dua enggang kata di kata luncat. Ya, kalau di luncat. Luncat. Kana. Kana itu ada berapa suku kata ya? Dua. Saya dua suku kata. Gimana cara memenggalnya? Kana. 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 Iya, hebat. Bukan kana ya, tapi kana. Kemudian, dari kata pagar. Kalau kata pagar itu ada berapa suku kata, teman-teman? Pagar. Pagar. Ada dua. Pagar. Yang terakhir, dengdek. Dengdek ini ada berapa suku kata ya? Dengdek. Dengdek.
dua, deng. Enam, deng. Nah, sekarang kita hitung semua jumlah suku katanya. Ada berapa suku kata sih? Delapan guru wilangan. Guru vokal terakhirnya atau guru lagunya itu huruf apa sih? E atau E. Di atas dibacanya huruf kanu nah pager. Nah, ini guru lagu dan wilangan baris ketiga. Baris keempat. Siapa yang bilang? Akila boleh baca Akila baris keempat. Dua. Dibaca Akila baris keempat. Suku katanya ya. Bajing. Bajing itu ada berapa suku kata sih? Dua. Bajing. Dua. Dipisahkannya di mana? Ba dan jing. Kuning. Kuning. Kuning itu ada berapa suku kata? Dua juga. Huruf apa? Dipenggalnya pada kata yang mana? Sebelah. Pinter. Jaralang. Jaralang ini ada berapa suku kata sih? Tiga. Ayah barah enggang kata. Tilu. Naon wae. Apa saja yang dipenggal? Tiga. Tiga. Lang. Ada tiga. Jaralang. Belang. Ini kata belang. Punya berapa suku kata? Dua. Dua. Apa saja yang dipenggal katanya? Dan lang katanya. Dan lang. Pinter. Buntung. Dan lang. Kata buntung. Dua. Dikata apa aja? Bun. Jantung. Buntung. Nah, sekarang dihitung jumlahnya. Ada berapa suku kata nih? Ada berapa guru wilangannya? Huruf vokal terakhirnya apa? Gigi. Vokal terakhirnya sulit ya, Bang. Ibu. Nenek. Ya. Bunda, si Ratu ajarin aku. Tapi kalau di safety, kamu. Sekarang teman-teman. Nah, guys. Ya, di sini ada papan putarnya. Ini di bait yang kedua ya. Teman-teman boleh di-mute dulu suaranya ya. Ya udah.
Ayu batur, urang diajar sing sukut. Ulah murah, bising ke tentang. Tatur seri, urang sukut tutur. Teman-teman ya. Nah, di sini Bu Ratna akan bacakan kembali. Lutung buntung luncat karena tunggal gintung. Monyet loreng lepas loncat karena pagar dengdek. Bajing kuning jalarang belang buntung. Hayu batur urang diajar sing suhud. Ulah lalaora bisi engke henteu naek. Batur seri urang sumerguk nalangsa. Nah, teman-teman, coba Bu Ratna mau tanya sama teman-teman. Di sini siapa yang tadi di buku ini? Nih, teman-teman lihat di bukunya, di bawahnya Alit. Siapa yang sudah tahu beberapa kosa yang ada di buku pucung ini? Ada yang sudah tahu artinya? Nih, teman-teman perhatikan ya pupuhnya dan teman-teman juga boleh baca artinya di kamus Alit yang ada di halaman 2 di bawah bukunya teman-teman. Di situ dijelaskan atau dituliskan artinya. Pupuh pucung ini artinya seperti ini teman-teman. Kera putus lompat ke tangkal pohon-pohon. Monyet belang lepas. Lompat ke pagar miring. Tupai kuning, tupai besar. Belang buntutnya. Kemudian di bait yang kedua, mari kawan kita belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan gegabah atau jangan lalai. Takut. Takut nanti tidak naik kelas. Orang lain bergembira, kita bersedih, menangis. Itu arti dari pupuh pucung yang ada di halaman 2. Sekarang teman-teman diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 3. Ngejawab pananya, anu aya dina halaman 3, ngenaan eusi pupuh. Coba teman-teman boleh lihat di bukunya. Halaman 3, ada 5 pertanyaan. Boleh bantu bacakan pertanyaannya, Fazila? Fazila halaman 3, dina halaman katilu. Di-unmute dulu suaranya. Belum. Nah, Fazila boleh bantu baca nomor kahiji, dina halaman tilu. Saha luncat kana tunggul gintung. Saha nu luncat kana tunggul gintung teh. Ada yang tahu artinya? Siapa yang lompat ke tangkal pohon? Teman-teman boleh langsung jawab di buku paketnya ya. Gambarnya gak jelas. Gambar yang mana sayang? Itu yang screennya ibu. Screen-nya ini kurang jelas. Berarti ganti warnanya ya.
Bu, nah, teman-teman boleh dimana? Langsung di buku paketnya aja, teman-teman. Di bukunya teman-teman, di sini kan ada. Di buku paketnya teman-teman, di sini kan ada soal nomor 1 sampai nomor 5. Teman-teman bisa langsung jawab di sini ya. Siapa yang lompat dari tangkal pohon? Yang lompat ke tangkal pohon? Siapa tuh tadi yang lompat? Kera, monyet, atau tupai, atau bajing? Kemudian yang kedua. Yang kedua, saha, nomor dua, ari monyet loreng kumaha. Kalau monyet lepas. Kalau monyet belang tadi kenapa, gimana? Lepas, boleh tulis. Ari monyet loreng kumaha. Bu, yang pertama apa? Yang nomor satu, siapa yang lompat ke tangkal pohon? Monyet. Monyet. Boleh langsung ditulis jawabannya. Yang nomor dua. Kalau monyet belang, bagaimana? Tuh, bagaimana kalau monyet belang yang tadi diceritakan di pupuh tadi? Yang nomor tiga. Nau belang buntutnya. Bajing kuning. Nomor dua apa, Bu? Apa yang belang buntutnya? Monyet belang bagaimana? Tadi diceritakan pada pupunya kalau monyet belang buntutnya ngapain ya? Buntutnya. Tuh, apa ya yang tadi belang buntutnya? Ada monyet, ada ayam kera, ayam lutung, ayam monyet, ayam oge, bajing. Nah, yang buntutnya belang itu apa ya tadi? Yang keempat, kumaha warna bulu bajing? Kumaha warna bulu bajing? Kuning. Bagaimana warna bulu bajing? Yang terakhir, yang kelima, ari monyet warna buluna kumaha? Kalau monyet warna bulunya bagaimana? Nah, ada lima pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Ada yang sudah selesai menjawabnya? Nomor empat, bagaimana warna bulu bajing? Bajing itu apa tadi teman-teman? Tupai. Jaralang. Lima nggak tahu. Bu Ratna nomor 5 nggak tahu. Bu, screen yang sebelumnya dong. Nih, yang nomor 5 itu kalau monyet warna bulunya apa? Tadi di sini disebutkan ya. Ratna nomor 2 apa tadi? Monyet belang lepas, berarti warna bulunya apa? Bu Ratna. Ya. Nomor 2 apa tadi? Soalnya dipanggil. Nomor 2 monyet belang bagaimana? Tadi monyet belang lagi ngapain ya? Kalau monyet belang itu kenapa tadi? Tadi tuh ada yang lompat ke pagar, ada juga. Uratna nomor 3 apa? Kura ke pohon agar. Bu Ratna, aku mau jawab. Bu Ratna.
Ada di sini. Nah, ini terjemahnya ya teman-teman ya, teman-teman. Untuk jawaban teman-teman bisa menggunakan bahasa Sunda ya. Karena di sini tadi isi pupuknya dijelaskannya pakai bahasa Sunda. Jadi teman-teman tinggal lihat aja. Yang terakhir teman-teman, waktunya sudah habis ya teman-teman ya. Yang terakhir ya teman-teman. Yang terakhir di halaman katilu, teman-teman, Pak Tuli. Buratna nomor 43 apa? Kamu bisa lihat share Buratna bagikan di sini. Buratna. Ya, Ubi. Nomor 3 apa? Kak Ubi bisa lihat yang Buratna share di sini nggak? Warna buku baju. Kuning. Ini Buratna sudah share screen. Di sini Buratna tuliskan arti dari soalnya. Nomor 3. Apa yang belang buntutnya? Yang keempat, bagaimana warna bulu bajing? Yang kelima, kalau monyet warna bulunya bagaimana ya? Hah? Warna bulunya oke, teman-teman. Oke, 5 pertanyaan. Kalau teman-teman sudah selesai jawab, tugas terakhirnya yaitu menuliskan. Tadi itu menceritakan tentang apa sih teman-teman? Nah, untuk materi ini, Bu Ratna akan share atau Bu Ratna akan kirimkan kembali materi ini di Google Classroom ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum selesai, nanti terjemahnya, teman-teman bisa lihat di Google Classroom. Atau video ini juga nanti akan diupload sama Pak Dede ya, Pak Dede ya, di YouTube ya Pak. Jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi. Ya betul sekali. Oke. Teman-teman karena waktunya sudah 11.22, waktunya juga sudah habis. Kita tutup kegiatan pembelajaran bahasa Sunda hari ini ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan untuk kegiatan hari ini. Siapa yang mau pimpin doa? Safa, Safa mau pimpin doa nggak Safa? Aku. Atau teman-teman yang laki-laki? Siapa yang mau pimpin doa? Ainun. Iwan aja Bu, Iwan aja Bu. Boleh Nun, Ainun Nun. Nih Ainun udah semangat nih mau pimpin. Sekali lagi. Kurangi doa. Silakan Ainun. Hai. Ayah. Sang ayah dua, kamu nerima lima, diangkat dua, ayu urang dua, doa saanggeus diajar, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Berarti kegiatan hari ini jangan lupa untuk kirimkan tugasnya. Boleh di Google Classroom atau teman-teman boleh langsung kirim ke Bu Ratna. Baik, dia mau. Nah, teman-teman menjawab di halaman 3. Menjawab pertanyaan berdasarkan pupuk dan menuliskan kembali isi pupuk. Sampai di sini, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tepuk TGI terlebih dahulu ya teman-teman ya. TGI ya. Bismillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Tutup TGIS. TGIS sekolahku yang cinta. Cinta. Karena gangguin. Mulai dengan membaca Bismillah. Tetap selalu. Tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dengan mengucapkan Allah dan Yes, semangat. Semangat. Allah. Hari sudah siang. Bapak ibu guru pulang ke rumah. Karena waktu. Alhamdulillah.
Kini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.